Dua kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat kembali terlibat tawuran. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan petasan. Polisi mengimbau warga untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Keduanya terlibat saling serang menggunakan petasan. Peristiwa ini terjadi usai salat tarawih. Pihak kepolisian sendiri meminta warga untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar mereka. Tidak hanya itu, petugas kepolisian pun akan terus melakukan patroli menyeluruh, khususnya di jam-jam rawan. Jadi yang akan dilakukan dengan berbagai pihak, dalam hal ini dengan masyarakat, dengan pihak sekolah, keluarga, maupun pemerintah wali kota, dan tiga pilar yang lain. Untuk mencegah terjadinya tawuran dan balapan liar di wilayah Bekasi Kota, kita sudah secara intensif kita tingkatkan kegiatan yang dilakukan oleh patroli presisi maupun yang sudah dikembangkan dengan adanya polisi RW. Guna mengurangi tindak kejahatan jalanan selama bulan Ramadan, Kepolisian Metro Bekasi Kota juga akan gencar berlakukan razia di lokasi rawan kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.